Momen HPN dimaknai para jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Minahasa dengan mengunjungi Monumen dan Museum Mendur Bersaudara. Para jurnalis ini ingin menggali kembali sejarah peran jurnalis serta hasil karya tokoh pejuang pers kemerdekaan. Para wartawan juga melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Monumen Pers Mendur Bersaudara. Ketua PBI Minahasa Christian Tangkire mengatakan kegiatan ini adalah bagian dari upaya jurnalis saat ini mengenang kembali jasa Mendur Bersaudara dalam mendokumentasikan momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Tujuannya ini dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2021. Kami di Kabupaten Minahasa menggelar bakti sosial. Bakti sosial ini kami buat aksi bersih-bersih. Salah satunya di Monumen Tugu Pers Nasional. Kemudian juga kami akan melakukan aksi bersih-bersih di wilayah pantai yang ada di Kabupaten Minahasa. Beberapa lokasi yang akan kami kunjungi, tepatnya di pantai timur Kabupaten Minahasa. Menurut Tangkere, di mana kegiatan ini juga untuk mengedukasi para jurnalis agar selalu mengedepankan kode etik serta peran jurnalis lewat perjuangan Mendur Bersaudara. Kegiatan ini rencananya akan dilakukan selama 2 hari jelang hari puncak peringatan HPN yang akan dilaksanakan secara virtual di Benteng Moraya Tondano. Tim Liputan, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara.